Lippo Group menghadirkan Meikarta, sebuah kota baru berskala internasional yang berada di koridor Jakarta-Bandung, serta dikelilingi beberapa kota baru seperti Lippo Cikarang, Jababeka, serta kota-kota lain di sekitarnya. Dengan total nilai proyek yang melebihi Rp278 triliun, Meikarta menjadi proyek investasi Lippo terbesar yang pernah dikerjakan selama 67 tahun sejarah berdirinya kelompok usaha ini. Nah, hadirlah Meikarta menjadi kota yang nantinya mungkin yang terpenting di seluruh Indonesia. Itu harapan kami. Jadi ini semua pembangunan luar biasa. Dilengkapi dengan lebih dari 10 malls, commercial center, 1,5 juta meter persegi. Dilengkapi dengan health complex, rumah sakit. Dilengkapi dengan kita akan mengajak Universitas Indonesia, ITB, semua universitas membuka kampus di sana, dan juga universitas luar negeri membuka kampus di sana. Kita juga akan membangun banyak sekolah, SD-nya mungkin akan bangun 50 SD di sana, dan kita akan menjual dengan harga juga terobosan. Harga di sana saat ini 18 sampai 20 juta per meter persegi. Kita patok harga pasti di bawah 12,5 juta, tapi tanggal Sabtu tanggal 13 Mei, coba lihat tanggal mainnya harganya berapa. Meikarta akan tampil sebagai kota modern terlengkap, terindah, serta memiliki kelengkapan infrastruktur terbaik di Asia Tenggara. Jadi konsepnya ini adalah konsep lingkungan, ramah lingkungan. Nah, launching dari proyek ini secara resmi akan dilakukan hari Sabtu tanggal 13 Mei di tempat di Jakarta bagian timur. Dalam pembangunan tahap pertama seluas 22 juta meter persegi, Meikarta sudah memulai pembangunan 250 ribu perumahan yang akan langsung menampung lebih dari 1 juta komunitas perkotaan. Pembangunan fisik sudah dimulai sejak Januari 2016 dengan dibangunnya 100 gedung pencakar langit sekaligus. Lippo Group akan mulai memasarkan perumahan di Meikarta dalam acara Grand Launching Meikarta pada Sabtu 13 Mei 2017. Bertempat di Max Box Orange County Lippo Cikarang, mulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam.